Pengerusi Bersih 2.0 Thomas Fun berkata pandemik COVID-19 yang merebak lebih setahun lalu telah menyekat serta menyukarkan hak mengundi dan akses kepada pengundian. Justeru kerajaan tidak boleh menggunakan alasan darurat untuk menghenti atau menangguhkan pilihan raya umum ke-15. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) menegaskan keputusan UMNO untuk menangguhkan pemilihan parti adalah tidak sah. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad mengumumkan peletakan jawatannya berkuat kuasa serta merta. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.